Sahabat Orbit, kamu tahu partikel yang mengepul saat ibu sedang memasak? Ialah asap. Asap adalah suspensi partikel kecil di udara yang berasal dari pembakaran yang tidak sempurna dari suatu bahan bakar. Asap umumnya merupakan efek samping yang tak diinginkan dari api. Namun, asap berguna juga loh sahabat Orbit, yakni untuk pembasmian hama atau fumigasi dan berguna untuk komunikasi dengan sinyal asap. Ada pula asap yang berguna untuk mengetahui aroma sedap makanan. Hati-hati, bukan berarti asap boleh dihirup ya sahabat Orbit, karena kamu bisa saja keracunan asap. Keracunan asap adalah penyebab utama kematian korban kebakaran di dalam ruangan. Asap ini membunuh dengan kombinasi kerusakan termal, keracunan, dan iritasi paru-paru yang disebabkan oleh karbon monoksida, hidrogen sianida, dan produk pembakaran lainnya. Alasan ini pula lah mengapa merokok sesungguhnya dilarang.